Hai teman-teman, sebelum masuk ke videonya, mari kita bersama-sama support channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe di bawah. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi yang masuk HP kalian ketika gua udah upload video terbaru, teman-teman. Oke, selamat menonton. Hai teman-teman, selamat datang di channel Digamers. Di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi episode series dari Digivival kita, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih di belakang gua udah bikin elevator, teman-teman. Nah, ini elevator untuk menuju ke spawner yang udah kita dapetin kemarin, coy. Nah, di sini gua udah bikinin elevator dan mari kita lihat di bawahnya, teman-teman. Oke, langsung aja kita turun ke sana, teman-teman. Lewat sini, coy. Nah, kalau turun lewat sini, teman-teman. Wow, kalian bisa lihat di sini gua juga udah rapiin terus kasih infinite water di bagian sini, coy. Nah, kalian bisa lihat nih. Dan di sini juga udah gua rapiin untuk spawnernya, coy. Nah, di sini juga udah gua ukur untuk ukuran airnya nanti, coy. Jadi kita bikin itu farm XP yang seperti biasanya, teman-teman. Nah, yang seperti dulu tuh yang udah banyak YouTuber pakai, coy. Oke, dan di sini alat-alatnya cuman kita butuhkan bucket doang nih untuk mengisi bagian-bagian dari spawner ini, coy. Yang pertama kita kasih air untuk mengalir ke bawah, teman-teman. Oke. Udah ada tuh. Let's go, kita kasih lagi satu untuk bikin infinity water di bagian bawah, coy. Oke, kita kasih di bagian sini nih. Oke, nice. Kita kasih gitu lagi, teman-teman. Oke. Nah, ini udah jadi, teman-teman. Untuk di bagian sininya udah jadi. Jadi yang terakhir itu kita bikin lagi di sini nih. Oke. Dan ini gua belum hitung, coy. Jadi gua itu punya trik supaya nggak terlalu luas ruangannya, coy. Jadi kita itu harus gali ke dalam sini nih. Kalau nggak salah tadi gua udah hitung-hitung itu kita cuman menggali 5, teman-teman. 1 2 3 4 5. Oke, ini udah cukup, teman-teman. Kita kasih aja air di bagian sini. Nah, dia bakalan ngalir sampai di bagian sini nih. Nah, jadi titik spawnernya itu pas di tengah, coy. Dan terakhir di sini juga nih. Oh, cuman tanah. Lumayan. Oke, berapa nih? 1 2 3 4 5. Eh, belum cukup, coy. Kita kasih lagi satu nih. Oke, udah cukup. Kita ambil lagi air di bagian sini nih. Biar kita nggak capek bolak-balik ke atas, teman-teman. Nah. Oke, kita kasih torch biar terang. Nah, udah jadi nih. Untuk bagian sininya udah jadi, teman-teman. Jadi langsung aja kita... Oh, bentar. Kita bakalan lubangin di bagian sini nih. Nah, ini untuk ke seberang ya, teman-teman. Jadi kita itu mukul-mukul monsternya di seberang, teman-teman. Oke, di bagian sini udah jadi. Jadi langsung aja kita hancurkan torch-torchnya, coy. Oke, nice. Ini udah selesai, teman-teman. Wow, slow-slow, Pak. Jangan tembak-tembak dulu lah. Kalian perang-perang sendiri aja tuh. Oke. Slow, Pak. Slow-slow. Langsung aja kita tutup. Berbahaya, teman-teman. Jangan sampai kita diserang. Abis-abisan sama mereka, coy. Nah, udah ketutup, teman-teman. Nah, yang terakhir itu kita bakalan gali untuk... tempat kita untuk menghantam mereka, coy. Jadi di bagian mana ya? Tadi bagian sini nih. Oh, berarti bagian sini, coy. Dan kalau kalian mau tahu caranya itu untuk menemukan spawner, teman-teman, gue lupa tanya kalian nih. Jadi caranya itu gampang banget. Caranya itu kalian tinggal download blok topograf, coy. Tapi sekarang itu blok topograf nggak bisa di download, teman-teman. Kalau kalian cari di Play Store itu udah nggak ada. Jadi kalau kalian mau download itu harus lewat Google, coy. Kalian tulis aja download blok topograf. Tapi kalau kalian mau gampang, kalian bisa pencet aja link yang ada di deskripsi gua, teman-teman. Oke, di sini langsung aja kita lanjutkan
pembuatan jalannya, teman-teman. Oke, di sini gua belum menemukan tanda-tanda, coy. Di mana ya tadi tuh yang tempat kita anu tuh? Waduh, susah bener dah. Bagian sini mungkin coba kita lihat. Oh iya iya, ini nih. Tuh lubangnya tuh. Tadi kita juga udah bikin lubangnya, jadi kita bisa langsung dapet, coy. Jangan tembak dulu, bapak gua bilang. Aduh. Sekarat gua, coy. Oke, langsung aja kita perbaikin dulu jalannya nih, teman-teman. Oke, pertama-tama kita di sini hancurin, karena kita bakalan kasih tangga, coy. Kita bakalan kasih stair. Nice, oh. Di sini udah luas, teman-teman, dan di sini gua rencanain bakalan bikin storage penyimpanannya, coy. Nah, di sini langsung aja kita bikin apa tuh? Oke, langsung aja kita bikin ini nih. Nah, ini nih. Oke, langsung aja kita turun untuk melaksanakan proyek kita, teman-teman. Oh, slow. Nah, jadi kita tutupin kayak gini, teman-teman. Terus kita hancurin yang ini. Terus yang ini, coy. Nah, jadi dia nggak bisa serang kita. Jadi kita langsung... Oh, mampus. Bisa. Tapi yang jauh, teman-teman. Nah, mau ngapain coba? Mampus kau. Waduh, itemnya, cu. Gua lupa. Ah, mungkin nanti itemnya ini gua bakalan bikin di off record aja untuk pemungut itemnya, coy. Oke, di sini udah selesai untuk pembuatan farm XP kita, teman-teman. Tuh, XP gua udah jadi 6, tadi 4, coy. Nah, untuk tutorial mencari spawnernya, kalian bisa lihat di video berikut ini, teman-teman. Oke, let's go. Nah, teman-teman, kalau kalian udah download aplikasi Block Topographnya, jadi kalian langsung masuk aja ke aplikasinya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke Block Topographnya. Terus kalian pilih map yang ingin kalian cari spawnernya, teman-teman. Dan di sini gua pakai yang copy aja ya. Copy di GV file gua. Oke, langsung aja. Nah, ini udah masuk, teman-teman. Oke, jadi langkah keduanya itu nggak sampai di sini ya, teman-teman. Jadi ada langkah-langkahnya lagi, yaitu kalian bisa geser bagian sini nih, bagian atasnya nih. Nah, terus kalian cari ke bagian bawah yang ada tulisan filter markers, teman-teman. Oke, dan di sini kalian bisa lihat di sini ada kayak semua item-item yang bisa diliatin di map, teman-teman. Jadi kalian cari yang namanya ini nih, mob spawner, teman-teman. Terus kalian aktifin mob spawnernya. Nah, udah aktif, kalian bisa cari-cari aja nih di sini nih. Oke, di sini kita bakalan perbesar aja. Nah, ini nih, kalian bisa lihat nih. Di sini ada satu spawner, teman-teman. Tuh. Kalian bisa lihat kan? Di sini nggak terlalu jelas, teman-teman, karena kecil, coy. Kita perbesar coba. Nah, tuh di merah tuh. Ini juga nih, dua nih. Ada dua di sini, teman-teman. Tuh ada dua. Di sini di bagian merah nih ada satu nih. Tuh ada satu tuh. Nah, jadi caranya gampang banget kan? Terus kalau kalian mau ke spawnernya, kalian tinggal bikin kopian map kayak gua nih, terus kalian pencet map spawnernya, teman-teman. Nah, kalian pencet. Waduh, kepencet, woi. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal teleport local player, teman-teman. Nah, jadi player kita ini udah ada di mob spawnernya, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian tinggal masuk aja ke Minecraft kalian. Nah, oke. Ya, di sini gua udah masuk ke gamenya, teman-teman. Dan kalian bisa lihat, gua langsung ke teleport di bagian sini nih. Gua ke teleport di bagian portalnya, teman-teman. Di bagian spawnernya, coy. Nah, kalau kalian udah sampai di sini, kalian bisa lihat posisi kalian tuh. Kalian berada di posisi 791 blok ke-10 172, teman-teman. Nah, kalian tinggal screenshot aja ini, teman-teman. Kalian screenshot, terus kalian cari ini posisinya di mana, teman-teman. Nah, kalau kalian udah dapat, kalian tinggal gali ke bawah, coy. Nah, kalian pasti paham, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin tutorial kita sampai sini aja. Untuk yang baru bergabung dan yang belum subscribe, silahkan dibantu like, share, dan di-subscribe, teman-teman. Karena semua itu gratis, jadi mohon bantuannya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.